sebagai anak, kita terus sebagai orang tua. Mereka juga sebagai orang tua. Jadi kemarin aku udah kumpulin sama Vincent, sama Sambo, dukungan lah dari orang tua kalian. Halo guys, hari ini hari rehearsal kedua buat grand final. Nah, kita udah siap-siap. Ini kita tinggal turun ke bawah, tinggal naik bus ke Mall Pakun SCC kalau enggak salah. Oke, hari ini kita rehearsal dulu, besok baru final. Oke, ikutin kita terus. Bye. Lagi ngapain nih bang? Lagi cari makan, kita kabur dari venue. Lalu kita kabur lagi luar. Kita kabur. Lu pegang. Kalau harap tuh lebar panjang. Lu liat anak umur 20, brewok udah kayak kebal gua. Lulus SMP, SMA dia malah udah kayak gini brewokannya. Guys, sudah kelar rehearsal di hari kedua. Semoga di hari pertama besok nanti kita bisa diberikan hasil yang bagus lah ya. Karena di rehearsal ini lumayan mendapatkan insight yang lumayan lah. Semoga dari pertama kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Guys, hari ini hari pertama grand final. Tadi kita udah beres briefing, ini tinggal nunggu opening ceremoninya aja. Harapan gue sih semoga hari pertama ini kita bisa ngasih hasil yang maksimal lah dan konsisten sampai hari ketiga, sampai grand final selesai. Dan semoga bisa lolos ke PMGC. Jadi ketika ada pemain-pemain Indonesia yang gue ocehin permainan utility-nya bapuk, jangan sampai sakit hati karena ada contoh yang baik sekali dari Zero. Cuma memaksakan diri, tapi fanatik berhasil nge-tap dan board kembali. Belum mendapatkan poin maksimal. Dan Snap, ada waktu untuk di-revive, namun di area luar masih ada Giffen. Diam-diam juga memantau. Oh, masih ada Tuyul, masih ada Hazel. Di-tektokin ke lantai 2 dan selesai. Tuyul pun juga. Dan Nerpego, shotgun kocoknya mengakhiri board team. Granat yang akan segera dilemparkan, kita belum mengetahui hasilnya seperti apa. Yang sedang kita lihat juga adalah tim Void yang sedang bertemu dengan RRQ, satu pemain mereka. Low, namun ternyata Snap hasil membakar Potato. Yes, dan ya, sedih sekali lagi dan lagi. Bukan dua tim Indonesia yang bisa melanggeng sampai ke area top 3 ataupun top 5. Dan perebutan kali ini untuk top 6 dari masing-masing Void Dunky dan juga RRQ, mereka harus saling baku hantam Sanskui. Tapi pergerakan yang lebih berani ada tim dari No Mercy. Tapi Stone sudah diketahui di sebelah kanan, dibakar please on point. Namun kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Saat ini ada fight yang terjadi di area compound rumah bata. Di saat RRQ menyiapkan dua pemain untuk keluar, namun tembakan juga dilakukan oleh satu pemain di luar sana, yaitu Zeta. Tembakan Zeta! Mendapatkan satu knockdown fanatik tumbang. RRQ berjibaku, namun Vexi juga mendapatkan knockdown menuju RRQ. Yes, Vexi nge-cooking dari sisi atas. Zeta pun juga di area altar. Tapi tampaknya satu terjadi hal.
yang tidak diinginkan untuk rekan tim. No Mercy melakukan blunder, mengeksekusi rekan timnya, tapi satu granat masuk ke area Zeta. Trapping yang sangat baik dan dimainkan dari sang Megazord tim RRQ. Masih mencari lagi satu yang harus dideteksi dari atas, yaitu dari seorang Pexi. Tapi lebih memilih dulu untuk mengeksekusi poin dari seorang Zeta. Terus dicari, terus digocek, terus dideteksi. Tapi Pexi nampaknya ada majuin begitu saja. Dan Nerpekola ternyata dari area tangga tiba-tiba saja mengejutkan. Jadi kita tahu di sini, coba lagi tim kanan. Oke, okay, momentumnya kita lanjutin aja. Let's go. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari pertama ini kita udah nge-boost buat 2 hari terakhir. Ya, alhamdulillah hari ini konsisten sih. Pokoknya kalian doain aja ya, biar 2 hari terakhir ini kita bisa lebih bagus lagi dari hari pertama. Dan kita bisa angkat PL dari terakhir. Oke, okay? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Bye-bye. Halo semuanya, hari ini kita mau berangkat ke venue untuk bertanding di hari kedua. Doain kita hari ini kita bisa lebih bagus lagi dan bisa apa namanya mengamankan poin-poin slot PMGC lah. Oke, doain kita sampai hari terakhir juga. Terima kasih. Ini dia granat demi granat bakal dimainkan, dua granat dimasak tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Secret. GK cukup low HP, tapi granat bakal dipantulkan kembali menuju ke arah dalam dari gudangnya. GK masih bertahan, molotov dilemparkan, pergerakan semakin terbatas tapi soas. Posisinya adalah tempat di mana Red Face berada tadi. Through the smoke, coba diupayakan dari seorang Peko yang masih belum bisa membuahkan hasil. RRQ bakal commit satu orang, tumitnya kelihatan tapi granatnya masuk. Soas bisa mendapatkan snipe, sebuah threat kembali lagi harusnya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Tapi ada granat yang bakal dipantulkan menuju ke dalam sana. Peko bisa mendapatkan satu korban mengeliminasi lagi. Dan RRQ bisa memulangkan tim Secret menuju ke arah lobby. Empat tim tersisa, dua wakil dari Indonesia. Tapi as a fight, Voin Donkey tidak hanya dapat dua eliminasi, tapi juga mendapatkan revive yang bisa dilakukan. Sementara Alliance datang ke arah bagian RRQ. Satu player mereka, Nerpeko, tumbang. Snipe dan Asa menjadi dua player terakhir. Alliance mulai maju ke arah bagian depan. Gue yakin masih ada kesempatan bisa melakukan sebuah defense. Tapi itu dia, Leon Desi tumbang. Namun Snipe harus menghadapi player-player yang lainnya. Olio datang, double shot. Dan membuat RRQ pun tumbang pasta. Let's go. Halo guys, hari ini hari kedua Grand Final baru beres. Ya posisi kita ada di posisi ketujuh kalau nggak salah. Poin kita total 2 hari ini 77 poin. Kalau dibandingkan hari pertama kemarin sih grafiknya menurun ya. Semoga besok, harapan gue kita besok bisa ngunci top 5 lah buat ke lolos kualifikasi PMGC. Itu aja. Buat Kingdom dukung kita terus, support kita terus, dan ya itu aja. Bye. Halo guys, hari ini
last day kita di PMSL, last day di Surabaya, last day di Surabaya, hari terakhir final. Semoga kita semoga kita dapat hasil yang maksimal. Amin. Yang pasti kita kita semoga lolos ke PMGC. Amin. Itu aja dari gue. Kalau dari Esa gimana? Ya yang pasti hari ini semoga teman-teman gue mainnya bagus. Amin. Dan kompak. Amin. Supaya kita bisa secure top 5. Oke, teman-temanku. David dulu. David apa? Nanti jadi apa? Buat kalian semua jangan lupa buat dukung kita terus ya di hari terakhir final. Supaya kita bisa top 5 dan lolos ke PMGC dan pulang ke Jakarta dengan hasil yang memuaskan. Kita liburan dengan tenang. Oke. Okay. See you ya. Oke. Bye bye. Karena tanpa kalian kita juga nggak bisa jadi apa-apa kan. Benar. Tetap dukung, tetap butuh semangat dari kalian, tetap butuh dukungan dari kalian. Butuh jutaan. Tetap stay tune terus. Ini nggak tahu bakal diupload kapan. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mendukung. Thank you. Thank you. Ciao. 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 Peace out. Kirainnya nomor-nomor poni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Asa Saputra tim RRQ Riu. Semoga Mamas Asah di tim RRQ bisa memenangkan PMSL kali ini. Tetap semangat. Mereka semua di bawah kendali kalian. Kalian gak usah takut, sikat aja gitu, ya gak? Gak usah takut, harus bisa dan bisa gitu, menangkan. Dan semua itu kamu semua bisa, ya enggak? Maaf ya, Mama gak bisa hadir di sana temenin kamu. Jadi Mama cuma bisa support dari rumah. Mama harap di pertandingan kali ini kamu bisa tunjukin yang terbaik. Mau menang atau kalah, Mama sudah bangga sama kamu. Kamu hebat, sudah bisa sampai di tahap ini. Apapun hasilnya, Mama tetap bangga sama kamu. Semangat ya David, main yang tenang. Halo Fikri, selamat pagi. Bapak mau sampaikan, terus berjuang dan berjuang di hari terakhir kompetisi PMSL ini. Bapak berpesan, jangan pernah menyerah sebelum bertanding. Jangan pernah mengalah sebelum pertandingan telah usai. Selamat buat Fikri bersama RRQ. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik di liga ini. Buat kakak Yoga dan tim RRQ, Mama doain selamat berjuang. Selamat bermain di grand final hari ini, hari terakhir. Semoga hasilnya maksimal. Bisa bawa pulang trofi untuk Indonesia. Semangat ya kak. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin, amin ya Allah, amin. Anakku Snep Muhammad Fatin Zilhaksyah, hari ini kalian bermain di grand final hari terakhir. Semoga kalian bisa melakukan yang
lebih perform lagi, lebih baik lagi. Nerpeko, Asa, Fanatik, Onga, coach dan analis, teamwork, RR Kiryu, semoga kalian bisa membawa pulang champion piala untuk RRQ dan Indonesia. Doa kami besar untuk kalian semua. Semangat kakakku Fatih. Semangat RR Kiryu. Mudah-mudahan kita nangis di awal ini, kita tertawa di hari akhir, akhir hari ini. Let's go, semuanya. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk orang tersayang kita, untuk semuanya. Oke, okay, let's go. 1, 2, 3. Viva RR Kiryu. Main cepat tapi ada lebih cepat lagi tampaknya dua perwakilan Indonesia bakal bertemu juga kali ini di dalam area-area rumah dari RRQ. Tampaknya knock 2 juga dari Boom, mulai kenok-nokan juga, belum ada Ken sejauh ini, tapi tembakan dari S12kan RPK dan kawan-kawan berhasil menumbangkan tim Boom. Boom terpaksa pulang di posisi 16 membawa 0 poin. Bergesekan juga tapi entah akan komit atau tidak, tapi ini dia Zio sebagai last man standing dari tim Flash pun dipulangkan oleh RRQ. Poin RRQ bertemu dengan tim Maltrigo Rosemary di barisan paling depan, menghadapi satu di arah kanan sana, dua ternokdown dari Maltrigo. Tidak baik tentunya, dan ada Andil di bagian lain yang akan segera dilemparkan sebuah granat. Rosemary mundur mencari tempat yang aman, sebuah regroup dilakukan tapi nggak mundur terlalu jauh. Dia melakukan sebuah repositioning tentunya, tapi Fanatik kelihatan sudah ada dua melawan dua antara tim RRQ dan juga Alter Ego. Mercy di barisan depan masih menunggu momentum yang tepat, tapi granat dimasuk dari seorang Boycil. Rosemary bisa mendapatkan satu di belakang. RRQ sudah terlihat mereka bermain objektif, merelakan Omercy begitu saja. Dua orang lainnya bakal bermain untuk menuju ke bagian center, tapi ternyata mereka menabrak untuk arah King Roy. Granat dimasuk oleh seorang Senoa, tapi satu orang masih diamankan. Fnatic menjatuhkan seorang juga, tapi granat dilemparkan dan ada threat talk yang terjadi. RRQ hanya menyisakan satu pemain saja. Nerpeko, punggungmu akan berat karena harus menghadapi pemain-pemain dari tim Roy. Dua tersisa di arah bangunan yang lain. Harusnya masih bisa di-revive ya, karena memang ada beberapa utilities yang bisa dimainkan. Tapi akankah Sabung King ini dimenangkan oleh RRQ? Atau Roy, nah mata-matanya udah tiwas, ordalnya udah dipulangkan. Tapi ternyata masih di-pressure oleh last man standing dari Roy, kelihatan di depan sana. Di-tap kembali Nerpeko, memainkan timingnya dengan baik. Masih dikocek kembali, dipermainkan seorang Porsche, tapi Porsche tidak mau dimainkan. Dia mau nge-push ke arah bagian second floor-nya. Masih di-press kembali oleh seorang Nerpeko. Hati-hati, King Peko. Keluar ke bagian luar dan Rata. Rata Roy dipulangkan oleh RRQ. Masih ada RRQ di atas King Roy. Finally, bro. Baik season ini, Apel, real, tetap real, efeknya langsung instan. Wakili Indonesia sekali lagi, RRQ Real. The King of All Kings, Bobby Jotter, World Cup, Super Championship, halo semuanya. Halo. Balik lagi sama kita nih ya. Balik lagi. 2, 4, 5 orang. Closingan kita di week ketiga kemarin. Kita kan babok kemarin. Week 3. Pasti ingat kan dengan kata-kata terbentur. Terbentur. Oke, hari ini kita udah kelar 3 hari final. Hasilnya alhamdulillah, kalau menurut gue pribadi sangat memuaskan. Tapi harus dibuat nextnya bisa lebih baik lagi. Dan kita alhamdulillah mensecure
tiket PMGC ya, teman-teman. Jadi gimana perasaannya? Senang sih, udah pasti. Nep. Udah nggak usah ditanya pasti. Senang, senang, dan senang lumayan berarti ya. Ya udah. Jangan lupa dukung kita terus. Ya udah, jangan lupa dukung kita terus. Perjalanan kita belum kelar sampai di sini. Kita masih akan bermain di PMGC dan mohon dukungannya buat kalian semua, para Kingdom, dukung kita di PMGC agar kita dapat hasil yang maksimal di PMGC. Amin. Satu lagi. Buat orang underestimate kita buktiin.